Indonesia masuk daftar negara yang turut diundang untuk menghadiri prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II pada Senin 19 September. Undangan menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth ditujukan kepada kepala negara atau kepala pemerintah tetapi dapat diwakilkan. Namun Presiden Joko Widodo tak menghadiri undangan tersebut. Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia menghadiri undangan pemakaman Ratu Elizabeth II. Hal ini dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah. Dikutip dari Kompas.com, Teuku menjelaskan bahwa undangan bagi kepala negara dapat diwakilkan kepada menteri, pejabat tinggi maupun duta besar. Desra menghadiri prosesi tersebut dengan istrinya mewakili pemerintah Indonesia. Ia akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pemakaman kenegaraan. Dalam unggahan di sosial medianya, Desra mengaku menghadiri prosesi laying in state untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth. Diketahui Indonesia diundang ke pemakaman Ratu Elizabeth II bersama puluhan negara lainnya. Hanya 6 negara yang tak diundang yakni Suriah, Venezuela, Afghanistan, Rusia, Belarus, dan Myanmar. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.